Good morning. Morning. Aku nyetir. Pertama kali nyetir. Terus gimana sih? Takut. Tapi all good kan ya harus. Iya, all good. Soalnya sebelah gua ini ikut sini aja. Ini lurus ya? Lurus. Aman sih. Aman dong. Aman dong. Mantap. Kita udah mau sampai. Sekarang jam 9. Kita mau nyelup hot spring. Hot spring. Yeay. Ya, gimana sih? Mantap. Akhirnya udah nyampe. Say hi. Tapi aku bawa mobil ini kok enggak ilegal kok, udah bikin. Iya. Enggak boleh ilegal, guys. Sudah ilegal. Dingin. We have arrived. Yippee. Kita mau berendam air panas. Ayo masuk. Di sini tuh banyak banget kolam-kolamnya, tapi ini lagi weekday sih, jadi sepi. Ini kita udah pindah ke kolam ketiga. Kita udahan guys, udah 2 jam, gak kerasa. Terus gak banyak video. Soalnya gak boleh video. Iya, terus kalau di satu kolam ada orang lain juga gak boleh. Kita udah selesai di Albanya. Mana Jenny? Jenny. Abis ini mau kemana? Makan, udah lapar banget. Let's go. Guys, kita udah sampai. Tapi ramai banget, parkirannya penuh. Iya. Kita udah booking. Kita pesan ini ikan, yang ini apa? Brisket. Oh, pesan brisket lain? Beef brisket. Oh, beef brisket. Yang ini apa? Confidant. Bebek. Yeah. Oh, yang ini sih pada enak ya? Tebel-tebel gila. Empuk gak, Jen? Empuk. Empuk. Itu beefnya? Enak. Enak. Empuk ya? Beef brisket. Hi guys, kita lagi di tempat Y. Lu pernah kesini gak, Len? Gak pernah, pertama. Terus di situ ada kayak banyak patung-patung gitu di tamannya. Itu ternyata ocean ya? Jadi view-nya ada ocean. Oh. Dia ada tempat buat lunch juga. Ini banyak ya wine dia ya? Itu di situ ada ini, ada anggur. Oke, kita mau masuk ke sini. Lewatin ini bayar $15. Kok dia nggak mau? Weh! Guys, kata Jenny, ini kayak patung Malin Kundang. Ini pohon anggur kan? Tapi botak. Tapi udah dipanen. Oh. Ini jagung loh, ya kan? Bukan deh. Apa? Ini jagung. Tapi dari jauh beneran kayak jagung aja. Enggak sih, Len. Gue gak mau bilang. Tadi gue bener-bener kira ini jagung. Tsunami 1997.
itu laut, guys. Terus kita boleh ngewain di sini apa di dalam? Kita mau apa? Bakso afung. Iya. Makanya pulang ke Indo, Dit. Kalian mau shilin. Mau shilin. Ya ampun, kasihan banget teman-teman gue yang di sini pada kekurangan micin. Dit, selain di sini tuh winery kayak banyak tempat lain gitu. Banyak farm. Banyak farm. Banyak. Makanya tadi kan banyak yang ada yang jual apel, jual pumpkin kayak. Dingin. Padahal cuma 20 derajat. Dingin. Enggak cuma sih. Anyway, we're gonna try out instead all the wine you're having, all Point Leo estate wines. That's fine. All soft and balanced. So the first one we're gonna have is our non-vintage sparkling. This is a Prosecco style. It's predominantly Pinot Gris with a bit of Chardonnay and a bit of Pinot Noir. Kita lagi wine tasting, guys. Jadi bayar yang standar tasting $10 terus dicobain 5 macam. Ini yang non vintage sparkling. Very soft. Yummy. Kayak ringan gitu. Tapi wangi deh. Iya, wangi kan. This is a really light bodied wine. It's best enjoyed young. It's got lemon and honey coming through. I like this better. Oh ya? Jadi baru manis. Lebih enak ini. Aku lebih suka ini. Yummy. Kalau kita gue lebih suka yang tadi. Yang sama. Ah, kok cuma aku doang sih? Cuma lo doang suka yang ini kan? Ini big thing, he does it better than me. Make sure. Okay. Kenapa marah sih mukanya sih? Nyerang banget gila. Iya. Apa? Nyerang banget. Tapi gue better yang ini daripada yang kedua. Oh iya. Cuman emang kalau kebanyakan pusing, anget. Angetnya langsung gitu loh. When it's a reserve, as I said, French oak barreled our wines. Okay, it's dry to taste. It's very light. Ini yang keempat nih. Berries on the palate, it's quite fruity on the nose. Ini yang beep, 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 beep. Nah. Ini yang keempat. Tapi wangnya mirip-mirip. Iya, wangnya mirip-mirip. Oh. Awalnya doang kaget. Lama-lama syuk. But it's really soft and balanced. And I know you girls will like it. Ini yang kelima. Good to try. This has been a what? Ooh. You get those. These are a bit different with other ones. Most different ones. Yeah, because red ones are. It's more good. I think it's more suitable pas makan deh. Sambil makan. Ini kita dari tadi juga udah kayak berturut-turut gitu kan. Iya, iya. Ini terakhir. Satu sama tiga yang enak. Aku kamu 2-4. Kita lagi di lighthouse, guys. Lagi di lighthouse. Ini posisinya kayak naik di bukit banget. Tadi nyetir kayak. Kan nggak boleh ada anjing. Ya. Ini leash dulu. Leash dulu. Anjir. Aneh tadi posisi jalanannya tuh kayak kalau nyetir di puncak naik turun belok-belok. Ini kita turun bertiga aja. Dita lagi bobo di mobil. Dita ngantuk. Tapi dalamnya muter-muter terus iya, loh. Iya, makanya dalamnya muter kan. Kayak masih aktif gitu ya, tapi enggak muter. Lighthouse tuh lighthouse buat mandu, apa sih? Buat mandu kapal kalau ya? Udah mau deket sama land. Oh, kok lu pinter lu. Makanya lu kalau patu Mr. Tur jelasin benerin aja. Oh, iya, siap Mr. Terus. Ah, lu aja. Ih, dingin. Gila, kalian sih
Lu ini lagi. Dibuka semua. Dibuka semua. Tadi kan tadi bagus. Turun di crosswalknya, terus dia panjang banget kayak jalanannya ini jembatan terus sampai ke bawah sana. Bawah sana tuh nyampe ke pantainya tuh. Gimana turunnya? Easy. Naiknya? Gak tahu. Sini. Dah, kita mau balik lagi ke mobil. Let's go. Tomorrow. Guys, kita udah sampai di tempat Miss Marvels. Ya, terus ngantri. Tadi baru buka jam 12. Terus sekarang kayak belum jam 12, tapi jam 11 enggak sih lain. Emang dia terkenal itu ya berarti ya. Ini tempatnya lucu. Dia, soalnya dia kayak OG gitu loh. What is the meaning of OG? Original. Apa sih? Enggak tahu juga OG apa ya. Gua nanya, ternyata yang ditanya juga enggak tahu. Tapi ini kita belakangnya ada bus stop juga. Jadi kalau kesini bisa naik bus juga. Ini menunya guys, kita kayak lagi makan di rumah nenek. Kita mau pesen yang ininya apa tadi, smoked salmon. Terus fish and chips. Terus cornsnya sama tinggal pilih ini. Ini Belgian waffle kan? Iya. Ini Belgian waffle yang kita pesen kan? Biscuit. Terus ini jadi tipe mereka tuh kayak mereka bikin setelah dipotong-potong. Di jam and cream. Jam and cream, mereka bilang boleh minta lagi. Oh. So you guys can have it. Yang ini salmon fingers ya? Iya. Makanannya udah datang semua. Yummy. Makan. Kopi pop. Kasian editor lu. Kata dia ini lagi. Tolong diedit 5 hours later. 5 hours later. Kita cobain sponsnya dulu guys. Enak banget. Enak banget. Ini jamnya rasa apa ya? Strawberry jam. Pakai whipped creamnya juga. Enak. Yummy. Ini tuh berasa lagi paling ngetop ya. Kornnya paling ngetop. Ini kalian kalau mau kesini pasti korn. Ini kalau misalnya mau ke Miss Marvel, ya buka jam 11. Kalian harus datang sebelumnya. Kayak tadi dari jam 10.40 udah ngantri. Pas buka langsung penuh, langsung full itu. Jadi jangan sampai telat dari jam 11. Kopi pop. Takut gue. Ini salmon finger. Makan. Fokus gak jam? Fokus baru. Ini toge. Apa-apa spot. Itu lah. Maaf guys, never mind. Ini makan. Yummy. Enak. Apa sih rasanya? Salmon. Gue nungguin. Aduh, ini salmonnya gak terlalu salmon. Lebih asin jadinya. Bedanya apa sih smoked salmon sama salmon? Gak mati. Kapok buat ini. Gue kira dia mau ngejelasin tapi nanti masukin tadi. Beda sama yang biasa di Jakarta tuh ada. Gue gampar lo ya. Ada merek BIP. Kalau kayak enak anjir, minyaknya ini banget kan. Sampai berenang anjir kan. Berenang lagi. Hidup lagi.
Saladnya segar. Tapi biasanya pakai seringnya pakai kayak ini. Bukan. Ini bukan tank. Itu pasti tank. Yummy. Empuk garing gitu. Gimana yang kok garing? Balagur. Guys, kalian kalau mau ketemu Valen, nggak usah ketemu. Kalian datang ke Melbourne, depannya challenge. Nanti gue tampilin di sini ya. Nggak apa-apa dong, Len. Kan itu promosiin. Bukan toko mama gue nih. Kita udah selesai makan siang di Miss Marple-nya. Sekarang mau ke mana, Dit? Brighton. Itu pantai yang ada rumah warna-warni. Ditunggu. Udah hebat sekarang, Jun. Enggak, kalau nyetir di sini doang. Kalau di sini mah di klakson doang. Ini di sini, lagi di sini nyetirnya. Lagi turun gunung. Dari puncak. Kayak di Lembang, weh. Nyetirnya. Kita udah sampai di Brighton Beach. Jadi ini tuh terkenal karena ada rumah-rumahnya warna-warni. Kalau nggak salah, buat sunbathing rumah-rumahnya. Sunbathing? Hah, buat berjemur. Oh. Pokoknya kalau turis ke Melbourne pasti fotonya depan sini. Iya. Ini tuh biasa cocokin warna outfit fotonya. Oh, cocokin warna outfit. Mana. Pertama kali ke pantai pakai sweater. Kalau banyak yang pakai pas. Karena kalau di Bali pakai bikini setipis mungkin. Nih guys, tuh rumahnya warna-warni. Tuh kalau kayak di situ kalau zoom banget ada city, kelihatan city-nya. Dingin. Berapa lapisin? Tiga. Lu berapa satu lapis, Len? Iya. Paling tahan dingin. Jadi Valen katanya suka pakai kaos juga, guys. Gue selamat hoax, anjir. Jenny, Cynthia, Andita, Valen. Aku gak biasa nge-vlog, tapi aku lagi mau coba vlogin Cynthia. Anjing, bagus. Bagus kan? Bagus aja dia. Nah, kita udah beres. Lihat-lihat di pantainya. Dingin banget, gila. Jalan balik ke mobil. Terus kita mau balik lagi ke city. Soalnya parkirnya 1 fee, jadi cuma bisa sejam gratisnya. Ntar lu pas maju, lu pelan-pelan kiri aja. Ntar pas hijau, kita langsung corner turn. Udah, kita masak dulu. Tunggu sini. Nah, gitu sih. Stop. Dah. Ntar merah, kita belok. Belok duluan. Gitu mereka, guys. Mereka nungguin kita. Jadi kita mau belok kanan tapi harus dari kiri. Sinda fokus dulu. Kiri polisi lagi. Bangke. Boleh sih anda ini. Dah. Kiri ambil yang kiri. Bukan yang tengah. Nah. Ini. Enggak. Ini kan? Iya ya. Oh iya. Udah itu kalau yang terus ini. Kira mobil polisi anjir. Terima kasih. Nanti datang lagi ke Melbourne. Iya. Atau kan kita ketemu di mana? Ketemu di mana? Di Europe ya. Amin. Mau naik tram balik. Bye bye Len, thank you. Hati-hati di sini. Bye bye. Bye. Thank you. Bye.